Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Harun TV. Oh iya teman-teman, di video kali ini kami ingin kembali mengajak teman-teman untuk mengikuti keseruan kami berjalan-jalan di Chatim Park 3. Tepatnya yaitu di wahana Museum Music dan Circus Magic. Oh ya, seperti terlihat di video, kami masih mencari dan melihat-lihat sebenarnya letaknya museum musik itu ada di mana. Karena kami juga belum tahu persisnya tempatnya di mana. Kalau wahana zombie ini, kami tidak bisa masuk karena tidak satu paket dengan tiket yang kami beli. Jadi kalau mau masuk, kami harus beli tiket lagi teman-teman. Nah, ini dia museum musiknya teman-teman. Akhirnya ketemu juga. Ini kita sudah berada di museum music, guys. Michael Jackson, what are you doing now? Di dalam museum musik ini terdapat banyak sekali berbagai macam dan berbagai jenis alat musik terkini maupun tradisional yang ada di berbagai negara dan benua. Termasuk yang saat ini teman-teman lihat di video itu adalah alat musik dari benua Eropa. Gimana? Keren dan antik bukan? Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak namanya apa? Kalau tahu, jawab di kolom komentar ya. Ini drum namanya. Nah, kalau drum yang seperti ini saya yakin teman-teman sudah pernah melihatnya bukan? Timur Tengah. Keren juga ya alat musik dari Timur Tengah teman-teman. Musik Timur Tengah, guys. Sebentar, guys. Di sini ada alat musik kuno. Ada dekat, guys. Di situ juga ada autorat, guys. Keren nggak, guys? Ini juga ada apa ya? Tempat ya. Kita lihat lagi, guys. Ini. Ada ini, guys. Piano. Musik zaman dulu, guys. Australia, Afrika. Keren banget ya. Meksiko, Skotlandia. Apa ya ini, guys? Koleksi radio klasik. Ini, guys. Radio Tempo dulu, Amerika, Jepang, Inggris, dan Belanda. Radio keren, Swiss, Jepang lagi, guys. Australia, radio. Wow, ini radio zaman dulu, guys. Radio ini mesin apa lagi? Ini alat musik dari Amerika, guys. Alat musik dari Xinjiang. Ya, ada gendang. Kita ke sini, guys. Lihat yang di ujung sini. China. Ini yang musik China, guys. Ini yang di bawah. Plus, nah ini band legendaris
plus plus guys. Oke. Ini alat musik dari Indonesia guys, negara kita sendiri guys. Lihat guys, keren guys. Ini guys, Indonesia guys punya guys. Kita lihat dulu ya di sini guys, ada apa aja. Ini lantai 2 tapi belum. Kita lihat-lihat dulu, ini ada radio. Radio sebentar ya guys. Kita lihat dulu sebelah sini ada radio. Nah guys, ini radio guys. Nih banyak banget kan koleksi radio zaman dulu. Ya kan guys? Ini juga ada sebelah sini guys. Radio Tempo dulu ini. Terakhir. Oke, kita lihat sebelah sini guys. Maaf nah. Ada band. Di sini ada apa? Kayu bakar guys. Ada yang masak. Ini ada radio juga, radio tua. Ada gendang-gendang guys di sini. Zaman dulu banget ya. Di sini ada apa ya guys? Wow, ini semacam apa ya? Mirip-mirip piano, akordeon. Sebelah sini guys, Hawaii gitar. Hawaii gitar. Hahaha, jangan nak, tak boleh masuk nak, tak boleh masuk sayang. Ini guys, alat musik. Banyak yang baru ya kelihatannya guys. Maksudnya baru tahu saya. Ini alat musik gitar guys, USA punya. Yuk kita on the way ke lantai 2. Jazz Gallery. Yuk kita masuk guys. Ini adalah pemandangan dari sini guys. Oh keren gak guys? Jazz Stage. Kita lanjut guys. The Bar. Music dunia. Rute selanjutnya genre rock. Oh, gini guys. The Beatles. Nah, untuk lantai duanya teman-teman, di sini kita akan banyak melihat berbagai macam aliran musik yang ada di dunia. Seperti diantaranya adalah musik rock, musik pop, K-pop, dangdut, bahkan keroncong. Lengkap dengan patung lilin para penyanyi legendarisnya loh. Mirip banget sama aslinya teman-teman. Bahkan lagunya juga diputar loh. Tapi karena takut melanggar hak cipta, mohon maaf kami sensor ya teman-teman. Wow, lagi main gitar pak. Dia lagi main gitar guys. Foto-foto penyanyi guys. Genre pop.
Bagi teman-teman yang kebetulan main di Jatim Park 3, kami sarankan deh, jangan lupa untuk mampir di museum musik ini, karena tempatnya memang bagus dan keren banget. Sayang banget kan kalau nggak sampai masuk museum musik, teman-teman. Memang sih tempatnya agak gelap sedikit, apalagi kalau sendirian. Mungkin agak serem ya. Mendingan kalau kesini bawa teman aja deh, teman-teman, biar nggak takut. Buat yang mau foto-foto, spot-spotnya keren-keren kok. Jadi cocok banget bagi yang suka foto dan posting di medsos tentunya. Penyanyi-penyanyi terkenal, guys. Ada Lady Gaga, terus siapa lagi nih, teman-teman? Nah, kalau yang ini dari Indonesia nih, penyanyi legendaris Titiek Puspa. Nah, buat yang ngefans sama penyanyi Korea, di sini juga ada loh aliran musik dari Korea, K-pop. Keren kan? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ini tempat apa? Kayak tempat karaoke aja ya. Wow, bagus banget ya lampu-lampunya. Nah, kalau ini bagian aliran musik dangdut, teman-teman. Lengkap dengan foto-foto para penyanyi dangdut tanah air, termasuk sang raja dangdut, Roma Irama. Konser hall, guys. Di situ juga ada tempat konser loh, guys. Kalau mau lihat, guys. Kita lihat, guys, di sini, guys. Ih, luas banget. Tembus, guys, dari situ. Ya. Ini pintu keluar. Kita kembali lagi, guys. Kita lihat-lihat dulu di dalam. Kita keluar, terbuka otomatis lah, ayo. Kita keluar, guys. Kita turun. Turun, sirkus magic, turun. Jalan.
Focus Magic, guys. Guys, Happy Kids, Circus Magic, The Miracle Cafe and Bar. Nah, sebelum pulang, kami masuk ke Circus Magic dulu, teman-teman. Di dalam Circus Magic, guys. Bismillah. Wow. Ada kaca. Iya. Cermin. Iya, pendek ya. Pendek. Badanku pendek. Iya, pendek. Badanku kurus. Iya, kurus. Oke, sampai di sini dulu video kami ya, teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Lorong, guys. Office. Peringatan, guys. Rumah kaca. Oh, saya kaca.